بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح برحمة رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى أما بعد الحمد لله Di pagi hari yang penuh berkah ini kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang senantiasa kita harapkan diberkahi, dirahmati dan semoga hadirnya kita di majlis ini senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita dari kitab Dalilus Sa'ilin Yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji bab yang menjelaskan tentang arya atau bahayanya seseorang ketika beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ingin dipandang oleh orang atau dipuji oleh orang lain. Arya mustaqun minar ru'yah itu mustaqun minar ru'yah dari ru'yah atau penglihatan dan yang dimaksud dengan ria adalah menampakkan ibadah tujuannya ingin dilihat oleh manusia kemudian dia dipuji atau pelaku daripada pengamal jadi ingin dipuji oleh manusia jadi amalnya bukan karena Allah Tapi beramal Ingin mendapatkan pujian dari manusia Ibadahnya ditampakkan agar dianggap baik Agar dianggap soleh Agar dianggap alim Itu yang dimaksud dengan riak di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayyuhalladzina amanu La tubtilu sadaqatikum bil manni wal ada kalladhi yunfiku lahu ri'a'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya ayyuhal ladhina amanu hai orang-orang yang beriman la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha Di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan dan menjelaskan kepada kita bahwasanya ada yang bisa membatalkan amal soleh seperti amalan sodakoh sedekah itu bisa batal atau tidak mendapatkan pahala daripada sedekahnya kalau amalan sedekahnya tadi diiringi atau diikuti dengan al-manni wal-adha yaitu menyebut-nyebutkan kebaikan dan juga menyakiti menyakiti orang yang yang dia sedekahi. Nah, ini hal tersebut bisa menjadikan pahala sedekahnya hilang sirna atau amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan, ma lahu -nas. yaitu: "Jangan sampai kalian membatalkan sedekah kalian dengan menyebut-nyebutkan kebaikan dan juga menyakiti sebagaimana kalian, membatalkan sebagaimana seseorang itu yang ketika menginfakkan hartanya." Tapi tujuannya riak Ingin dilihat oleh manusia Perbuatannya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala Wa madhun nas Lahu au shuharatuhu bis sifatil jamilah. Seperti orang tadi yang menginfakkan hartanya tujuannya riak Agar dipuji Atau agar dikenal kalau dirinya itu memiliki sifat yang baik Tujuannya ketika menginfakkan hartanya liyushkara bainan nas agar menjadi orang yang di mana orang lain itu berterima kasih kepada dirinya, dipuji-puji. Dikatakan kalau dirinya itu dermawan atau daripada keinginan-keinginan atau tujuan-tujuan duniawiyah. Yang artinya ketika dia beramal nggak punya tujuan untuk dapat keridhaan Allah Tujuannya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala Nah dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwasanya ada amal soleh yang tertolak Gak diterima sama Allah Ada amal soleh yang gak datang pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Apa itu kalau amal solehnya dibarengi dengan riak Melakukannya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala Maka pahala yang seharusnya dia dapatkan hilang Karena melakukannya bukan karena Allah jadi syaratnya beramal apa? Salah satunya syarat beramal itu adalah melakukannya karena Allah subhanahu wa ta'ala. <coughs> Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِعَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا Orang-orang yang menginfakkan hartanya, ri'ak nas, tujuannya ingin dipandang oleh manusia. Sebelum ayat ini, Allah membahas tentang orang-orang yang pelit, yang menahan hartanya dan dikeluarkan dengan sesuai dengan yang diwajibkan oleh Allah SWT, kemudian disambung dengan orang-orang yang mengeluarkan hartanya tapi mengeluarkan hartanya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, hanya ingin dipandang oleh manusia, melakukannya bukan karena Allah. Nah, ini perbuatan-perbuatan yang enggak baik yang dapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah khadi wa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala." Nasa wa la illa qalila. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perbuatannya orang-orang yang munafik. Innal munafiqina sesungguhnya orang-orang yang munafik itu yukhadi'unallah. Mereka itu menipu Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah nggak bisa ditipu tapi mereka mengira diri mereka itu bisa meniru, bisa menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa menunjukkan secara zahirnya kalau mereka itu beriman kepada Allah dan menyembunyikan di dalam hatinya kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah itu nggak bisa ditipu, Allah itu tahu apa yang ada di dalam hati manusia, tapi karena kebodohan mereka. Mereka mengira bisa menipu Allah subhanahu wa ta'ala wahwa dan Allah kelak akan memberikan imbalan atas apa yang mereka lakukan kalau mereka munafik mereka menipu Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah itu enggak bisa ditipu yaitu dengan menunjukkan keimanannya secara zahir tapi batinnya mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala ya kelak mereka akan mendapatkan hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala Nah, ciri-cirinya orang munafik dikatakan dalam ayat ini wa qamu ila qamu Kalau hendak mendirikan salat, maka mereka melakukannya dengan lemas, dengan malas. Nah, itu ciri-cirinya orang munafik. Tidak <tuh> semangat ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak berzikir mengingat Allah kecuali sedikit. Jadi ciri-cirinya orang munafik nah dikatakan dalam ayat ini wa idza qama haula al munafiqun li ada'i shalah mereka orang-orang munafik itu kalau mau mendirikan salat qamu ilaiha fi futurin mereka menunaikannya dalam keadaan lemas, dalam keadaan malas. nabi arya wa sum'ah. Dan mereka tujuannya mendirikan sholat tadi apa ria Ingin hanya ingin dipandang oleh manusia. Hanya ingin dipuji, dibilang orang ahli sholat, dibilang orang baik, orang soleh. Walayat ta'ala illa Dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali zikir yang sangat sedikit. Nah ini dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan orang-orang uh, yang munafik. Mereka ngira-ngira diri mereka bisa membohongin Allah. Padahal Allah nggak bisa dibohongin. Apa yang disembunyikan <coughs> di dalam hati mereka diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain masih menjelaskan tentang riak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lil musallin celaka bagi orang-orang yang melaksanakan sholat loh sholat tapi kok diancam sama Allah dengan celaka siapakah orang-orang yang sholat tapi diancam oleh Allah dengan fawailul lil musallin yaitu alladzina hum an salatihim sahun yaitu orang-orang yang tidak mengerjakan sesuai dengan tata cara yang disyariatkan dan tidak mengerjakan di, di waktunya yaitu nunda-nunda Datang waktu sholat duhur ditunda-tunda sampai waktunya duhur keluar. Akhirnya ngerjakan sholat duhur di waktu asar. Ngeremehkan, ngentengkan sholat. Ngerjakannya nggak sesuai dengan tata cara yang disyariatkan. Dan mengerjakannya bukan pada waktunya. Nah ini mereka orang-orang yang diancam oleh Allah. Sholat tapi mendapatkan ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan. al hum yura'una wa yamna'unal. Ma'un Ketika mendirikan sholat Maka tujuannya Mura'atun nas Ingin dipandang oleh manusia Menampakkan amal yang baik Tapi tujuannya Ingin dipandang oleh manusia Wa yamna'unal ma'un Gak mau meminjamkan sesuatu yang bermanfaat Bagi orang lain nah, Orang yang kikir Tidak mau meminjamkan bahkan mangkok piring saja kalau ada orang lain mau minjem gak dikasih nah mereka orang yang ibadahnya kepada Allah gak benar hubungannya sama manusia juga gak benar jadi hablu minallahnya gak benar kemudian hubungan dengan manusianya juga gak benar falahum ahsanu ibadah rabbi falahum ahsanu mereka tidak berbuat baik, tidak berlaku baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ahsanu dan mereka juga enggak berbuat baik kepada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tadi sebagian daripada ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang riak. Garis bawahnya apa? Amal soleh itu bisa tertolak dan tidak mendatangkan pahala dari Allah kalau dikerjakannya bukan karena Allah, kalau ada campur riak di dalam tujuan beribadahnya, ingin dipandang oleh orang, ingin dipuji oleh orang, ingin dapat kedudukan, dan daripada kepentingan-kepentingan dunia lainnya, kalau tujuannya bukan karena Allah, menjadikan amalnya itu tertolak, gak diterima, dan tak dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru riak itu malah datangkan dosa orang yang riak ketika beramal nanti justru malah mendatangkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda man sammaa sama Allahu bihi. Wa man yura'i yura'i Allahu bihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dari sahabat Nabi yang bernama Jundub bin Abdullah. Dalam hadis ini Nabi SAW Alaihi Wasallam bersabda yang diriwetkan oleh Imam Muslim bukan man sama apa tapi man yusami yusami wa man yurai 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 yura bihi. Dalam hadis ini Nabi SAW Alaihi Wasallam bersabda man yusami yusami bihi. Aiman a'lan uyuban nas wafadhahhum وَلَمْ يَسْتُرْ عَلَيْهِمْ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَفْضَحُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَكْشِفْ ستره فِي الدُّنْيَا وَيَوْمَ أَمَامَ الخلاك. barang siapa yang membuka keburukan kejelekan aib orang lain bikin malu orang lain buka aibnya buka keburukannya yang harusnya dia harusnya itu menutup sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka dia pun akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aibnya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di hari kiamat di hadapan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada sesuatu yang tersembunyi, keburukan orang lain, ya harusnya kita tutup, kita buka. Jangan, jangan sampai kita itu mempermalukan orang lain dengan membuka aibnya. Waman yurai, Barang siapa yang amalnya tidak ikhlas Tujuan dalam beramalnya agar dipuji oleh manusia Ria itu adalah tarkul ikhlas fil agwali wal a'mal Yang namanya ria itu berarti meninggalkan keikhlasan Baik dalam ucapan maupun perbuatan Bi ayyakula qawlan aw ya'mal amalan yaitu dengan mengucapkan suatu ucapan atau mengamalkan suatu amalan la yuridu wajah Allah ketika mengucap atau beramal tujuannya bukan Allah subhanahu wa ta'ala jadi barang siapa yang ria beramal bukan karena Allah tapi ingin dipuji melakukannya bukan karena Allah maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan ganjaran dari amalnya amalnya seperti debu yang berterbangan tidak dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. La yaqbalu 'amalan illa ma kana khalisan liwajhihil karim. Allah itu enggak menerima suatu amalan kecuali amalan yang dilakukan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ini Nabi Muhammad jelaskan kepada kita yang suka buka cacatnya orang yang suka mempermalukan orang dengan membuka aibnya nanti aibnya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia ataupun di hari kiamat dan akan dibuka oleh Allah di hadapan para makhluknya. Kemudian kalau ada orang yang beramal amalnya bukan karena Allah, amalnya ingin dipuji, ria tujuannya bukan karena Allah, maka amalnya tidak akan diberikan imbalan atau ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. في حديث آخر قرأه أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال الله تبارك وتعالى نبي محمد مروايات حديث قدسي من الله سبحانه وتعالى ما فرمان الله في حديث قدسي أنا أغنى الشركاء عن الشِّرْكِى من عمل عملا أشرك فيه معي غيري ترقته وشركه Ria itu bagian daripada asyirkul as azhar, syirik yang kecil. Syirik yang kecil ini bukan mengeluarkan pelakunya daripada Islam, dia tetap Muslim. Tapi disebut syirik kecil karena itu bahaya. Nanti bisa mengantarkan pelakunya kepada syirik yang lebih besar, yang bisa menjadikan seseorang itu keluar daripada ajarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis kursi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Anak, agnan syuraka, Allah itu Maha Kaya. Enggak ada yang memberi kecuali Allah. Jadi yang memberikan segala sesuatu kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu idha 'amila al-insan 'amalan minat taati mimma yahtassu bihi Allah faj'alahu lillahi wa lighairi lillahi tarakahu Allah falam yaqbalhu minhu walam lam yu'tihhi thawaban 'alaihi. Kalau sampai ada suatu amalan yang bentuknya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dilakukan sama manusia tapi bukan hanya karena Allah, ada niat yang lain. Seakan-akan menyekutukan Allah, bukan nyembah ya, bukan dari bukan daripada segi penyembahan. Kalau nyembah selain Allah um, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur keluar dari Islam. Tapi di sini ketika dia beramal Bukan hanya untuk Allah, ada niatan yang lain, ada tujuan yang lain. Ingin dipandang manusia, ingin dapat kedudukan, ingin ada tujuan-tujuan selain daripada mendapatkan keridoan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, amalan yang seperti ini, kata Allah, ditolak oleh Allah, enggak diterima sama Allah, kemudian enggak diganjar oleh Allah Ta'ala, enggak diberikan imbalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijelaskan oleh para ulama falau sallal insanu lillahi lam yakbalillahu salatahu kalau ada orang yang salat salatnya untuk Allah karena Allah dan karena manusia maka salatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dia salat ngerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah taala tapi di dalam sholatnya selain dia mengharap melakukannya karena Allah dibarengi juga karena manusia biar dipandang orang soleh. Biar di kampungnya itu dia dikenal dan dipuji-puji oleh penduduk kampungnya kalau dia ini ahli sholat. Nah amalan yang seperti itu lam yakabalillahu sholatahu sholatnya nggak diterima oleh Allah. فَاللَّهُ subhanahu wa ta'ala huwa alladhi Allah itu yang menciptakan makhluk Menciptakan manusia Wa huwa alladhi Dan Allah yang memberikan rezeki kepada manusia Kepada makhluknya Fa Sudah dikasih rezeki sama Allah kita mau bersyukur atas nikmatnya Allah dengan taat kepada Allah eh ketika taat kita juga ingin dilihat oleh manusia padahal manusia nggak ngasih apapun kepada kita harusnya kita melakukannya semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala bal al wajibu alaihim wajib bagi seluruh manusia makhluknya Allah ikhlasun sunni niatnya ikhlas semata-mata karena Allah wa ifraduhu bil ibadah kan kalau beribadah tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala enggak punya tujuan selain daripada Allah Subhanahu wa taala lawang manusia itu enggak ngasih kita rezeki kita dianggap orang baik sama manusia dianggap ahli salat yang enggak bisa masukkan kita ke dalam surga yang enggak akan datang rezeki yang ngasih rezeki Allah yang ngasih sehat Allah yang ngasih kenikmatan Allah maka lakukan amal ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu ada orang datang ke Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad, sahib al Ratib. Bib, saya mau bangun masjid. Oh bagus, bangun masjid itu pahalanya besar. Tapi beliau kemudian ngasih nasihat. Tapi kalau kau melakukannya bukan karena Allah, kalau nggak ikhlas jadi apa kata Rasulullah SAW dalam hadisnya amalnya nggak diterima. Data beliau tata niatnya. Jangan sampai melakukan sesuatu apalagi amalan yang besar bukan karena Allah. Kemudian beliau Habib Abdullah bin Abdul Haddad tanya, gimana kalau masjid yang kau bangun nanti jadi, tapi masjidnya dinisbatkan kepada orang lain bukan kepada dirimu. Misal, ada orang namanya Ahmad bangun masjid. Nanti kalau masjidnya jadi, orang nggak ngatakan itu masjidnya Ahmad. Tapi dinisbatkan ke orang lain. Itu masjidnya fulan itu masjid fulan atau masjid yang bangun fulan mau nggak lo nggak mau dong saya sudah keluar duit saya yang bangun masa dinisbatkan kepada orang lain nah ini niatmu yang nggak benar perbaiki niatmu sebelum kau bangun masjid Jangan sampai kau sudah bersusah payah, kau ingin dapat paharusnya, kau bisa dapat pahala yang berlimpah. Tapi karena niatmu yang gak benar, amalmu tertolak, gak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mau beramal, kata niatnya. Kata para ulama, jangan beramal nunggu ikhlas. Akhirnya gak beramal-beramal, tapi beramallah sambil belajar ikhlas. Jangan nunggu ikhlas dulu, baru beramal. Ikhlas itu butuh belajar, butuh proses. Kalau orang gak mau beramal, kecuali nunggu ikhlas, akhirnya sampai mati gak ngamal, gak beramal. Karena apa? Nyoba saja belum, belajar aja belum, nunggu ikhlas dulu. Beramallah. Dan ketika beramal, mintalah perlindungan dari Allah agar amalmu engkau lakukan semata-mata karena Allah, kau dijauhkan daripada sifat riak, berjuang dan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau amal melakukannya bukan karena Allah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai perbuatan seperti itu di, diibaratkan atau... ...penyebutannya disebut dengan asyirkul azhar. Karena menyekutukan Allah dalam amalnya. Menyekutukan di sini bukan menyekutukan sesembahan ya. Kalau itu syirik besar, bisa mengeluarkan pelakunya dari syariat Islam. Tapi di sini seakan-akan dia menyekutukan karena melakukannya bukan karena Allah saja. Tapi karena fulan, karena jabatan, atau karena ingin dipuji oleh manusia. Nah ini bahaya karena yang kecil tadi syirik yang kecil tadi bisa menarik pelakunya kepada lama kelamaan kepada syirik yang lebih besar wa iyadubillah Kemudian diriwayatkan oleh Abi Dzar Al Ghifari bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya Ara'aita ar rajula ya'malul ya amala minal khairi wa yahmaduhun nasu alaihi tilka mumin Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau beramal, beramalnya karena Allah ikhlas. Dan ada daripada manusia itu yang enggak dapat pahala daripada amalnya dan amalnya enggak diterima. Kalau apa? Beramalnya bukan karena Allah tapi karena riak Nah di sini sahabat bertanya kepada Rasulullah bagaimana kalau ada orang beramal tujuannya dalam beramal Allah nggak punya tujuan lain. Kemudian amalnya diketahui sama orang lain akhirnya apa orang lain itu memuji amalnya. Padahal dia tujuannya bukan supaya dipuji sama manusia tapi orang tahu. Kemudian orang itu muji. Nah sahabat ini tanya yang seperti ini apakah batalkan amalnya? Maksudnya apa? Hilang pahalanya. Apa tergolong orang yang riak? Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tilka ajilu bushra al -mu'min. Amalnya tetap diterima sama Allah Taala. Bahkan itu bushra kabar gembira bagi seseorang yang beriman sebelum dapat imbalannya di akhirat yang besar di dunia sudah sudah dapat ke imbalan dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa dipuji yang artinya apa dicintai oleh manusia. Dia mendapatkan keberkahan daripada amalnya di muka bumi ini sehingga apa manusia mencintai dirinya dan kemudian keluar dari lisannya manusia itu puji-pujian kalimat-kalimat yang baik untuk pada untuk dirinya dan kelak dia tetap akan mendapatkan pahala yang berlimpah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya kalau memang amalnya ingin dipuji. Ini ndak amalnya karena Allah. Tapi ketika dia beramal orang lain tahu dipuji Ya enggak mbak amalnya Karena dia tadi melakukannya semata-mata karena Allah Justru itu bisyarah, busyarah Bagi orang yang beriman Didahulukan dulu Jadi uh, ganjarannya dari Allah ada yang didahulukan di bumi terlebih dahulu Dengan apa orang suka sama dirinya Orang mencintai dirinya Keluar dari lisannya orang itu kalimat-kalimat yang baik untuk diri. Fulan Masya Allah, ahli sodakoh. Fulan Masya Allah, yang saya kenal fulan itu nggak pernah ngelihat temannya susah kecuali dia bantu. Nah, yang keluar kalimat-kalimat yang baik. Karena ketika dia beramal tujuannya karena Allah, kemudian diketahui oleh orang lain dan dipuji, maka itu amalnya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak membatalkan amalnya. Tapi tetap mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Abi Hurairah Rasulullah SAW bersabda Man ta'allama ilman Barang siapa yang mempelajari sebuah ilmu Mimma bihi wajhullah Tujuannya semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala. La yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradhan minad dunya Jadi di sini orang yang belajar tapi tujuannya bukan karena Allah tapi tujuannya dia ingin mendapatkan sesuatu daripada duniawiyah. Lam yajid arfal jannah. Maka dia tidak bisa mencium wanginya surganya Allah subhanahu wa ta'ala. bil amali wabalan fil akhirah. Kalau orang sudah melakukan suatu amalan. Tapi tujuannya untuk manusia. Ingin dibuji, Ingin dimuliakan maka itu sebuah keburukan. Jadi kalau ada orang mempelajari ilmu, tentunya di sini ilmu yang bermanfaat. Man 'ilman Ilmu yang bermanfaat sehingga makhluk yaitu manusia yang lain bisa mengambil manfaat daripada ilmunya. Nah, kalau kalau ilmu yang dia pelajari itu yang harusnya niatnya itu karena Allah belajarnya niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala tapi enggak dia justru malah belajarnya itu tujuannya agar mendapatkan aradhan minat dunia pengen dapat barang pengen dapat sesuatu yang indah di dunia ingin dapat jabatan, kedudukan atau ingin dipuji oleh orang lain. Jadi belajarnya bukan karena Allah. Saya ingin belajar ilmu Biar dianggap orang besar Biar dianggap ulama Biar nanti dapat kedudukan, dihormati Dicium tangannya, dimuliakan Kalau saya datang orang pada berdiri semua Biar saya ditakutin Biar saya punya pengaruh Nah ini niatnya bukan karena Allah Kalau dia niatnya seperti itu Apa kata Rasulullah s.a.w Lam yajid arfal jannah. Gak bisa nyium baunya surga Maksudnya apa ya nggak bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalnya justru malah hancur, nggak diterima sama Allah. Justru nanti dia akan mendapatkan hukuman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi. Man ilman siapa yang mempelajari ilmu, tapi niatnya bukan karena Allah. Au Allah atau tujuannya bukan selai, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan lillahi taala, falyatabawwa mag'adahu minan nar. Hendaknya dia mempersiapkan tempat tinggalnya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala wa yadubillah. Nah, ini bahaya. Bahaya kalau sampai nuntut ilmu tujuannya bukan bukan lillahi taala, tapi ingin mendapatkan <coughs> kepentingan duniawi atau ingin mendapatkan jabatan wa billah Sampai dikatakan oleh sebagian daripada ulama Kalau sampai ada seorang ulama Kemudian dia merasa terganggu Kalau sampai muridnya santrinya itu ngaji kepada ulama yang lainnya Berarti itu tandanya nggak ikhlas Kalau ikhlas harusnya senang santrinya ngaji Kalau cuma kepinginnya ngajinya sama dirinya Tapi pindah ngaji ke tempat orang lain Dia merasa terganggu Nah ini ada ada sesuatu dalam dirinya nggak benar maka hati-hati ketika seseorang itu belajar tata niatnya Belajar karena Allah subhanahu wa ta'ala Sayyidina Ali bin Abi Talib Karamallah wajah Beliau berkata lil mara'i alamat Orang yang riak. itu punya tiga tanda-tanda Ada tiga tanda-tandanya Yang pertama malas kalau sendiri Semangat kalau di hadapan orang Ini tandanya orang riak. Kalau dewean malas tapi kalau di hadapan orang semangat ya berarti ini ada masalah ini. apa bedanya? Kalau dia mau beramal mau depan orang, mau sendiri, mau dilihat orang, mau enggak dalam keadaan sendiri, harusnya kalau dia melakukannya karena Allah enggak ada bedanya. Kemudian kata beliau Wa fil amal idza alaih, amalnya ditambah kalau sampai dia dipuji dan berkurang kalau sampai dicela dicela sama orang amalnya berkurang tapi kalau dipuji sama orang amalnya bertambah berarti ada yang nggak beres harusnya kalau melakukannya karena Allah mau dipuji sama manusia atau mau dicela sama manusia nggak peduli karena amalnya bukan untuk manusia amalnya buat Allah subhanahu wa ta'ala nah ini yang perlu kita tanyakan kepada diri kita tanda-tanda ini ada pada diri kita atau enggak Nah, kalau pas lagi di rumah datang waktu sholat tidak ada orang, ah mengkowe setengah teluh. Tapi begitu di kantor, Allah Akbar, Allah Akbar sudah wudu. Nah ini nggak beres. Kalau melakukannya karena Allah mau di hadapan manusia mau sendiri, ya nggak akan ngerubah semangatnya. Kalau sudah karena Allah ya tetap dia semangat. Mau sendirian tetap semangat. Mau di depan orang juga tetap tetap semangat dan dikatakan oleh Al Fudail ibnu Iyad terkul amal li ajlinna suriyah ninggalkan amal karena manusia itu riak. dan setan itu selalu ganggu manusia supaya ninggalkan amal ada orang yang meninggalkan amal tapi ninggalkannya karena manusia itu riak justru saya tidak usah sholat di masjid lah. nanti tidak enak dianggap orang soleh sama orang Nah ini riya, terkul amal, diajalin nas riya wal amal nas syirik, dan beramal karena manusia itu syirik-syirik azhar. Di sini bukan syirik yang mengeluarkan orang dari Islam, bukan, tapi yang dikatakan asyir kul asgar azhar itu apa riya, berarti amalnya karena bukan karena Allah, karena dia beramal untuk manusia, beramal untuk dibuji. Adapun ikhlas apa itu ikhlas ayu kau diselamatkan oleh Allah dari keduanya enggak ninggalkan amal karena manusia dan juga tidak beramal karena manusia dan beramal karena Allah Subhanahu wa taala ketaatan enggak ditinggalkan maksiat ditinggalkan jadi yang namanya ikhlas engkau diselamatkan daripada keduanya. Dan dikatakan oleh Ikrimah rahimahullah innallaha yu'til 'abda 'ala niyyatihi ma la 'ala 'amalihi. Terkadang Allah itu memberikan kepada seorang hamba sesuai dengan niatnya sesuatu yang tidak Allah berikan kepada kepada hambanya ketika beramal karena apa di dalam niat itu ada keikhlasan tidak ada riak tapi dia dalam amal terkadang ada riaknya. Misal dia niat mau bangun malam. Sudah niat, sudah berusaha, eh kebablas tidur. Dapat pahalanya karena sudah niat. Tapi terkadang bangun malam, dia sholat malam, tapi ada riaknya. Ingin dipandang oleh manusia. Nah bangun malamnya akhirnya nggak datangkan pahala dari Allah karena apa? Karena beramalnya bukan karena Allah. Ingin dipandang, ingin dipuji oleh manusia. Tapi bukan berarti terus kalau gitu saya saya niat-niat aja lah. usah bangun. Daripada nanti bangun saya belum bisa ikhlas. Nah kita kembali kepada nasihatnya ulama tadi. Jangan sampai nunggu ikhlas dulu baru beramal. Akhirnya gak beramal-beramal. Tapi beramallah dan berusahalah untuk ikhlas dan mintalah perlindungan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. <tuh> Al-Imam Hasan al-Basri beliau berkata. Seorang hamba itu senantiasa dalam keadaan baik Selagi dia menyadari apa yang bisa merusak amalnya Kalau kita sadar ria itu merusak amal nggak datangkan pahala Menghilangkan pahala yang harusnya kita dapatkan Terus kita menghindarinya Maka kita dalam keadaan baik-baik saja Selagi manusia tahu apa saja yang merusak amal perbuatannya Maka seorang hamba itu masih dalam keadaan baik Tahu kan berarti harusnya ninggalkan Tahu kalau ini bikin mulus tapi dikerjakan ya berarti dia nyiksa dirinya. Tahu kalau ini bikin terluka dilakukan berarti dia mencelakakan dirinya. Harusnya kalau tahu ada sesuatu yang bahaya ditinggalkan. Nah, selagi kita tahu apa saja yang bahaya yang menjadikan amal kita itu terzolah, ya kita tinggalkan maka kita dalam keadaan baik-baik saja. Sayyidina Umar Ibn khattab radhiyallahu taala anhu, beliau suatu ketika melihat seseorang yang menundukkan kepalanya ketika sholat Maka beliau katakan Ya sahibar ragabah Eh yang punya leher Yang nundukkan kepalanya Angkatlah Karena sesungguhnya khusyuk itu bukan di sini Tapi khusyuk itu di sini Kadang orang kata, yang dingklu banget sholat Tapi hatinya Hatinya ingin dipandang kalau dirinya ahli sholat Hatinya ingin dipandang kalau dirinya itu Koyok wali nih Allah Sholatnya sampai ngerunduk Malah sholatnya nggak diterima sama Allah Ta'ala Tapi bukan berarti terus kita kalau ngelihat orang yang sholatnya ngerunduk Wah lah ingin mau dipandang sama orang Justru kita yang lebih hancur lebih buruk Karena kita sudah su'udhan gak sholat lagi nah, Sayyidina Umar mengingatkan Kalau letaknya khusyuk itu di hati Wa innamal khusyuk fil qulub kalau kepalamu saja yang merunduk, tapi hatimu tidak merunduk, tidak khusyuk kepada Allah, nggak ada manfaatnya. Jadi, amalan batin itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai zahirnya saja kelihatan baik, tapi batinnya rusak. Zahirnya kelihatan sodakoh, batinnya ingin dipuji sama orang, nggak diterima. Zahirnya yang baik, tadi marfud tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan di sini ada salah seorang sahabat Nabi yang mulia namanya Hamdalah Al Asadi. Hamdalah Al Asadi itu radhiyallahu taala anhu suatu ketika dia Sayyidina Abu Bakar Siddiq lewat dan melihat beliau itu dalam keadaan sumpah Ditanya, "Kau kenapa wahai Hamdalah? Bagaimana keadaanmu?" Sahabat Nabi itu kalau ketemu sama satu yang yang lainnya nak saling nanya keadaanmu piye? Sehat, menunjukkan saling perhatian satu dengan yang lain. Handola ketika ditanya bagaimana keadaanmu jawabannya apa Nafaqah Handola Handola sudah jadi orang munafik jadi dia nuduh dirinya sendiri kalau dirinya telah munafik kaget saya Abu Bakar lo kenapa kok engkau berkata seperti itu beliau mengatakan karena saking takutnya kepada Allah ya karena tidak sombong kenapa dia bilang kita itu kata Handola kalau di majelisnya Rasul dengar tentang surga dengar tentang neraka sampai seakan-akan tuh kita ngelihat neraka dan surganya Allah Taala dan itu bikin kita takut khusyuk hati itu hadir senantiasa kepada Allah Taala tapi begitu pulang kumpul keluarga anak bojo dan lain sebagainya yang tadinya khusyuk hatinya hadir terus jadi berubah tidak seperti kalau kita duduk di majelisnya Rasulullah kata Sayyidina Abu Bakar saya ya sama seperti itu kalau begitu ayo kita pergi ke Nabi Muhammad kita tanya. Karena mereka berdua takut. Jangan-jangan ini tergolong sebagai sifatnya orang munafik. Kalau di majelisnya Nabi Khushu ketika pulang ke rumah kumpul keluarga kumpul anak ada urusan yang lain jadi berubah. Pergi ke tempatnya Rasul. Diceritakan kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wallah. laut ada ala ma indi. Kalau kau ini walaupun di luar majelisku tetap seperti di dalam majelisku. Yaitu khusyuk, artinya hafir. Makanya, saya kalian kalau berada di atas tunggangan kalian, di atas kuda-kuda kalian, kalau malaikat lewat, malaikat cium tangan, berjabat tangan sama kalian. Maksudnya, kalau bisa seperti itu ya, kalian orang yang hebat sampai malaikat pun jabat tangan. Tapi kata Nabi Muhammad, "Apa wala'kin ya, handalah sa'ah, wa sa'ah, sa ah sa ah. akan tetapi wahai handelah, ada waktunya untuk khusyuk." ada waktunya juga untuk keluarga. Jadi Nabi Muhammad gak terus merintahkan ya kok harus khusyuk, harus seperti itu terus seperti di majelisku, walaupun kau di rumah. Tidak gitu kan sama Nabi. Tapi saat sa kau di majelis ya khusyuk. Kemudian ketika kau di luar, kau bersama dengan keluargamu ya ada waktu yang berbeda. Sama keluarga kita uh, guyon. Bukan guyon yang berlebihan ya, guyon menghibur, main sama anak kita itu bagian daripada sunnah dan dilakukan sama Nabi Muhammad dan menyayangi keluarga itu bagian daripada ajarannya Nabi Muhammad. Nah kalau orang tidak bagi-bagi waktunya maunya khusyuk eleng mati eleng ngerokok terus pulang ke rumah depan anaknya merengut eleng ngerokok, ya anaknya wedi. Ketika bojonya mungkin rindu dengan romantis suaminya, suaminya eleng ngerokok terus. Lah pun kalau seperti itu. Maka Islam mengajarkan sah wa sah. Kau di majlis ya khusyuk. Kemudian saat sama keluargamu ya kau punya waktu tersendiri. Nabi Muhammad sama cucunya ya main. Main kuda-kudaan, gendong cucunya. Jadi itu akhlak yang diajarkan oleh Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seperti itu terus kata Nabi Muhammad apa? Semalekat lewat jabat tangan. Tapi Nabi Muhammad mengajarkan sah wasah. Jadi sama keluarga ya kita punya waktu untuk bersenda gurau, kita punya waktu juga untuk menyenangkan hati mereka. Kemudian waktu dengan Allah ya kita punya. Jangan dirubah-rubah. Waktunya serius guyon, waktunya guyon malah serius. Nah, ini salah kaprah mana? Waktunya sama anak sama istri malah heling ngerokok. Tapi justru malah di majelis, khusus saat ibadah dia malah guyon. Nah, ini tidak pas. Jadi setiap orang harus bisa membagi waktunya dengan benar, waktu dengan Allah, waktu dengan keluarga. Dan jangan sampai kita tergolong orang-orang yang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala yang justru malah menjadikan semua waktunya untuk bersenda gurau, tidak serius. Nah ini bisa malah menjadikan hati kita semakin semakin kotor. Nah ini pentingnya sifat ikhlas atau bahayanya juga sifat riak kalau melakukan sesuatu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang dahulu itu saking takutnya ada orang saleh biasanya kalau sholat di sholat pertama tiap hari berusaha kalau sholat di sholat pertama Suatu hari dia datang ke masjid, gak dapat soft pertama terlambat sudah komat soft pertama sudah penuh soft kedua gak dapat kecuali di soft terakhir. Kemudian ketika berada di soft terakhir merasa malu. Biasanya aku nangar, kok ora oh, penak aku nengah uang kok tumben nang soft terakhir. Nah ketika dia merasa dirinya seperti itu akhirnya apa? Sholatnya yang selama ini dia lakukan di soft pertama dia gobok, saking takut apa kalau ngelakukannya bukan karena Allah Taala. Karena ketika di software akhir, dia merasa nggak enak sama manusia. Nah, ini saking jaganya, jaganya mereka orang-orang yang soleh. Jangan sampai melakukan suatu amalan kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahsyat sampai seperti itu. Tidak mau selalu sampai dia itu melakukan sesuatu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maunya semua amalannya karena Allah. Yang dulu ada sahabat Nabi salat, salatnya agak enggak benar. Ditegur. Kalau tidak saya diriwayatkan Sayyidina Umar bin Khattab ditegur, suruh ngulang salatnya. Akhirnya salat lagi dengan benar. Setelah salat dipanggil, mana yang lebih baik? Salatmu yang pertama atau salatmu yang kedua? Dijawab sama dia, salat saya yang pertama lebih baik. Loh salatmu pertama orang genah, makanya saya tegur. Kok malah kau jawab sholatmu yang pertama itu lebih baik Iya bagi saya yang pertama lebih baik Karena yang pertama tadi saya melakukannya karena Allah Yang kedua saya melakukannya takut sama jenengan Saya takut kau hukum makanya saya melakukannya bukan karena Allah Tapi ya tetap harus diulang karena menurut Khalifah Umar Ibn Khattab sholatnya salah Makanya ditegur suruh ngulangin tapi dia katakan apa? Yang kedua lebih, yang pertama lebih baik buat saya. Lah, kenapa kok bisa? Yang pertama tadi saya melakukannya karena Allah. Tapi kalau ngerakukan karena Allah secaranya nggak benar ya tetap salah Caranya nggak benar juga tetap Tetap salah Jadi penting Seseorang itu memperhatikan Ketika melakukan suatu amalan Dia harus berusaha Tidak melakukannya Kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam kitab Tanbihul Mukhtarin sampai disebutkan karena Al Imam Nawawi rahimahullah taala idza dakhala alaihi amirun ala ghaflatin wa huwa yudarrisu fil ilmi fil madrasati al asyrafiyah au jami' bani umayyah yatakaddaru lidzalik Jadi Imam Nawawi itu kalau sampai pas ngajar tiba-tiba datang salah seorang pejabat ke majelisnya enggak dikasih tahu terlebih dahulu beliau marah enggak suka kalau beliau pas mau ngajar kemudian dikabari ada orang besar, petinggi mau datang mau mengunjungi dirinya di majelisnya. Maka justru beliau malah nggak ngajar. Karena apa? Takut ngajarnya itu riak Supaya dipandang sama petinggi Supaya dipuji sama orang yang punya jabatan Nah ini rasa takut yang ada pada orang-orang yang yang soleh kalau kita mau didatengin orang mulia oh, malah tambah giat, malah tambah semangat. Nengajar ngajar ya tambah ditok tok ilmu nih. Ada tamu mau silaturahmi, oh, silahkan fadol. Biasanya orang tahu sholat duha begitu ada tamu sholat duha. Nah ini kan enggak beres samanya. Nah begitu dengar kabar ada tamu siapa? Gubernur mau datang, wah malah sholat duha, tasbih, sewu sudah siap. Harusnya manusia itu kalau beramal mau ada manusia, ndak ada manusia, mau sendiri, mau dihadapan orang banyak, ya nggak akan merubah. Karena dia tujuannya beramal karena Allah. Yang penting Allah. Kalau manusia sedunia muji saya, tapi Allah mencela saya, saya celaka. Tapi kalau seluruh manusia mencela saya, tapi Allah memuji saya, saya mulia. Nah, cara pandangnya ketika melakukan sesuatu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita orang-orang yang ikhlas ketika beramal Dijauhkan kita daripada sifat ria Gak beramal kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala Semoga setiap amal kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Wallahu a'lam Allahumma salli wa Muhammadin وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه

فماذا فهمت... رسول الله عليه وسلّم ظاهرا باطنا دافعا لكل شر جالبة لكل خير الله يفتح علينا وعليكم فتوى العارفين فكناكم في <applause> الدين علمناكم التعويل وزدنا اياكم سوء سبيل ويجعلنا بكم علماء يا صلحا نجبا ويختم عمرنا بالحسنى وراض عنا في خير لطف وعافيه والى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحه ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فَقِنَا وَفَقِ بقي اهلنا وقرا بلدنا في ديننا ما للقدر من صادق رب وفقنا ووفقهم لما ترضى نصر المنون هو في من ستر صلاة الله دوش المصطفى من الحق دام وفاء لجدا بليل الناس على الآن الكرام الشرفاء وعلى اللهم اهدنا بهدى واجعلنا من يسارع رضا ولا تولنا وليا ولا تجعلنا ممن خلفه من حسبنا الله ونعم الوكيل ولا الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين لا اله الا الله الموجود في كل زمان لا اله الا الله الموجود في كل زمان لا اله الا الله المعبود في, في كل مكان لا اله الا الله بكل لسان لا إله لا إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف, لا الله, الله المعروف الإحسان لا إله إلا الله المعروف الإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان من زوال الايمان <applause> بندي شيطان أمين بندي شيطان يا قديم الأحسان يا قديم الإنسان كم لك علينا من إحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم إحسانك القديم يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفور يا وانت خير الراحمين اغفر لنا وانت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم